Selamat malam Balai Kartini. Perkenalkan nama saya Pulung Siswantara dan saya seorang dosen. Percaya? Ya, karena saya seorang model. Model klinik pelangsingan khusus foto sebelum. Foto sesudah terserah, bisa dipasang uus atau apa terserah. Sering orang nggak percaya kalau saya seorang dosen. Mereka kadang ngomong gitu ya. Mereka nggak percaya saya dosen. Terus mereka ngomong dosen kok ganteng. Giliran mereka ngomong gitu, giliran saya nggak percaya. Dan ini temanya 90. Dan saya adalah anak angkatan 90. Tua. Pertama kali saya ditelepon sama Kompas, "Mas, stand up lagi, Mas, di playground." Us, bangga saya. Temanya apa? 90, Mas. Enggak ada yang lain, Mbak. Itu tua, Mbak. Dan tapi tetap Indonesia itu tetap membanggakan di tahun 90. Di tahun 90-an, kita adalah satu-satunya negara di dunia yang menghasilkan sebuah kamus gaul. Sebuah kamus bahasa gaul diterbitkan di Indonesia. Kalian gak tahu, wong kalian masih muda. Bapak kalian yang tahu. Jadi, cerita saya nanti diceritakan bapaknya ya. Nanti kalau bapaknya ketawa, bapak keren, berarti bapak 90 gaul, Pak, gitu. Tapi gak enaknya, saya itu angkatan 90 dan saya seorang dosen. Masalahnya apa? Ketika saya ngajar, mahasiswa saya itu anak angkatan sekarang. Cantik-cantik. Ketika saya pulang, astaghfirullahaladzim, istri saya buatan 90. Meskipun pemakaian 2007. Loh jangan gitu. Meskipun pemakaian 2007, istri saya belum balik nama. Nomor rangka sama nomor mesin akur. Mesinnya sudah underbun. Gimana gak underbun, turun mesin 2 kali. Tapi knalpotnya ya Allah, cerewet. Saya itu sempat mikir, waduh istri kok cerewet kayak gini gitu. Saya mikir ya, bisa gak ya saya dapat istri yang lebih bagus gitu. Istri saya dengar langsung ngomong, yang lebih bagus, yang lebih mahal banyak gitu. Ini Kompas TV yang tadi bisa dipotong gak? Ini untuk kelangsungan rumah tangga saya loh ini. Bermasalah saya pulangin, beneran. Karena sekarang ini cewek-cewek itu banyak sekali promo gitu. Cewek-cewek sekarang cantik-cantik. Tapi gampang dipacari, karena ada promonya. Boleh dipacari selama pembelanjaan minimal 40 ribu. Disertai produk sponsor. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan biasa nyontek, karena 90 itu nyontekan. Anak angkatan sekarang ya, saya kasih tahu ya, anak angkatan sekarang itu apa? Alah, kita loh anak angkatan 90, kita tahu jasa koin 100 itu untuk kelangsungan hubungan percintaan kami. Telepon koin masih ada. Jadi kalau dulu atau bapak kalian sekarang kalungnya itu koin 100 bolong, itu bapak Anda bukan preman, playboy. Tanya ibumu di mana? Jangan-jangan ibumu 3. Dan di tahun 90, kita bahas 90 ya, anak 90 itu pemberani. Jujur, anak 90 itu pemberani. Kalau kita main ke rumah teman, datengin rumah teman, langsung tanya, pulung main yuk. Gitu. Kalau enggak anak angkat sekarang, enggak. Datengin rumahnya, di depan, SMS. Ditulis, pulung main yuk. Dan juga di tahun kami itu sangat tenang. Handphone itu nggak bunyi kayak handphonenya kalian. Kok nggak punya? Nggak ada. Terus habis itu handphone itu kalau anak angkatan sekarang tuh kluding. Paling apa? Skor Pokopang. Saya loh mau mangkel sekali. Marah sekali kalau handphone saya itu bunyi skor Pokopang. Kok bisa mereka sebanyak itu ya? Saya loh sedikit.
Terus di angkatan 90 itu kita punya kunci. Kalau buat sinetron mau laku, awalannya harus tersayang, tersanjung. Tersanjung ini sinetron yang paling harus dihargai. 360 episode, 7 musim. Ini mulai dari cucu sampai jadi nenek bisa ini. Nah ada juga, akhirnya itu rumus itu dipakai di angkatan sekarang. Dipakai sinetron awalannya ternyata tukang bubur bisa naik gaji. Dan ngomong-ngomong masalah pendidikan, gitu ya. Karena saya orang dosen, saya dosen. Di pendidikan itu sekarang mulai beralih. Anak-anak itu diharapkan belajar dari sesuatu yang ada. Makanya waktu kecil saya ditanya, Pulung habis 7 berapa? 8, 9, 10. Pinter kamu Pulung. Iya, habis 10 berapa? Jack, Queen, King. Tambah As, Royal, Flush. Kalau diambil 2, Blackjack saya. Tambah Joker malah lebih bagus nutupnya. Itu kalau belajar dari Remy. Coba kalau dia belajar dari Domino. Pulung 3 tambah 3 berapa? Balak 6. Itu masih mending kalau dia belajar dari Domino. Kalau dari kartu tarot. Pulung 3 tambah 4 berapa? Sebentar Bu. Saya melihat di sini ada pengkhianatan. Tapi kita akan melihat sesuatu akan lebih baik hari ini. Terima kasih, saya Pulung Siswantara.